Hormatkan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Penghormatan kepada pembina upacara. Pengibaran bendera merah putih diikuti lagu kebangsaan Indonesia. Komando, saya ambil alih. Thank you.
Daripada itu untuk menutup suatu pemerintah negara Indonesia yang memiliki sekian bangsa Indonesia dan seluruh negara Indonesia dan memperkuat kesejahteraan mencerdaskan diri berbangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadian dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu sistem negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan merata, persatuan Indonesia dan kesejahteraan yang didukung oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diucapkan ulang oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang maha esa. Ketuhanan yang maha esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga.
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi oleh pembina upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dimana pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, sehingga bisa berkumpul dalam rangka memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Anak-anakku, tentunya hal ini bukan momen yang baru. Setiap tahun adalah kewajiban kita untuk memperingati hari kemerdekaan kita sebagai bukti bahwa kita cinta dengan Indonesia, bahwa kita menghargai pahlawan-pahlawan kita. Ada beberapa hal yang akan Ibu ingatkan. Ibu pesan satu, bahwa contoh atau tanda kita mengisi kemerdekaan ini adalah satu, sebagai pelajar kalian harus belajar dengan penuh semangat. Tidak ada loyo, ya, penuh semangat, penuh giat. Hargai, hormati orang tua kalian yang telah bersusah payah mendidik kalian, menyekolahkan kalian di sini, di STH 22. Luar biasa hari ini juga orang tua kalian ikut di sini, ya, mendampingi kalian untuk memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Bendera yang tadi dikibarkan, bendera yang barusan ditaikan, itu bukan melalui hal yang mudah. Pengorbanan, bahkan darah tumpah. Mereka bahkan banyak yang meninggal untuk memperjuangkan bendera itu bisa sampai ke atas, ya, bisa Indonesia merdeka, ya. Kurang lebih 350 tahun, bayangkan setahun saja lamanya seperti ini aku kelas 1, bayangkan sampai ratusan tahun dijajah. Ini luar biasa. Berkat siapa? Pertama adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Tanpa adanya ya kekuasaan Tuhan, seberapapun perjuangan kita, bila beliau tidak menghendaki, bila Allah tidak menghendaki, kemerdekaan ini tidak akan tercapai. Tapi apakah hanya dengan mengandalkan Tuhan saja, mengandalkan Allah saja? Tidak. Kita harus berusaha berupa perjuangan.
Sekarang bukan saatnya lagi kalian berjuang untuk tembak-menembak, ya, karena negara sudah merdeka. Kewajiban kita adalah, ayo, sebagai pelajar teruskan, harumkan tetap nama bangsa Indonesia, bahwa Indonesia ini punya anak Indonesia, ya, yang rajin belajar, yang punya prestasi, yang mampu. Tidak ada anak yang bodoh di Indonesia, anaknya anak-anak cerdas. Ya, yang penting kalian ada kemauan untuk belajar. Ya, tidak boleh saling menghina, ya, saling mencaci, saling membuli. Tidak ada kata bodoh. Yang ada adalah kalian harus mau berusaha belajar dan belajar, saling menyemangati sesama teman, ya kan? Disemangati, disupport oleh bu guru, oleh orang tua kalian. Jangan sia-siakan, ya, belajarnya masih males-malesan. Ih, sekarang mama papaku suka rajin ke sekolah, ya, nanti walaupun jarang-jarang, tetap tahu sekolah kalian adalah SD Plus Satu Dua. Tambah orang tuanya kesini, biasanya anak-anak tambah semangat. Oh, ibuku tahu sekolahku, papaku tahu sekolahku, ya. Bahkan beri bekal kalian, jajan kalian, itu tanda orang tua sayang. Nah, tugas kalian mengisi kemerdekaan tadi, intinya adalah sebagai pelajar kewajibannya hanya belajar, mengisi kemerdekaan agar nanti cita-cita kalian tercapai. Indonesia tidak akan direbut orang lain kalau kaliannya pinter, ya, gak mau lagi dijajah, ya. Anak-anakku, terima kasih ucapkan sudah datang ke sini, luar biasa semangat kalian. Itu sebagai bukti cinta tanah air. Salah satunya adalah melaksanakan upacara bendera setiap Senin. Hari ini adalah upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-78. Nah, kita doakan semoga Indonesia subur, makmur, aman, tentram, ya. Rakyatnya semuanya sehat semuanya, dan anak-anaknya bermanfaat semua buat negara, ya, agama, nusa dan bangsa. Itu saja dari Bu Guru. Ucapkan sekali lagi terima kasih kepada komite, kepada Bapak Ibu Guru yang hari ini melaksanakan peringatan HUT RI yang ke-78. Semangat selalu Indonesia, jaya selalu Indonesia. Ayo, mari kita melangkah maju bersama untuk Indonesia. Amin ya Rabbal Amin. Ibu Airi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
tanah airku Indonesia. Aman damai hidup aku selamanya. Tuk dua menerjang ombak menembus badan. Semangat putraku mari terbina. Thank you.
Hewan biru beserta stok kuning, cinta sama tangan kita. Tapi si kenyang mama.